Kak Desa tuh nggak tahu ini love language. Selalu kalau misalkan Kak Desa sama Kak Vincent kalau bahas love language, love language itu apa? Forever and ever. Bahasa-bahasa anak Jaksel, Za. Love language emang ya mungkin emang baru sih ya mungkin ya. Mm-mm. Dulu mungkin belum ada love language. Gak ada, ya, zaman lu gua sih enggak ada. Gua wherever it takes dulu. Kalau gue semua to believe. Because you over know. Apa lagi? Artinya pun gak ada. Hard to get. Apa coba? Gue gak ngerti ya. Makanya apa palsin lo? Love language itu highly demand. Bukan bang. Emang apa sih? Language tuh ada, ya ada macam-macam physical touch gitu-gitu. Yeah. Pokoknya gue juga gak tahu tuh siapa yang nemuin. Sebenarnya pas awal pandemi, viral tuh langsung semua deketin cewek dikit kayak love language itu apa. Waktu itu kayaknya ada chattingan anak Jaktim viral, ditanya kan love language itu apa, Indonesia, jawabnya gitu. Gue gak ngerti love language. Gak tau sih Jaktim apa enggak sih. Tapi gue juga penasaran loh, love language itu beneran dari siapa sih? Apaan sih love language? Dari psikolog, pas, apa. Itu lucu banget love language apa? Indonesia ya, mungkin yang mencintai bahasa apa gitu. Gak usah anak Jaktim. Kakak-kakak ini juga jawabannya ngerti. Gue baunya dari NZ, love language kan. Kenapa anak sekarang love language mulu dikit-dikit. Belum lagi moonshine. Iya, belum. Zodiac aja mereka tahu dari gue. Gue tuh Jaksel sejati, bro. Sio.